Teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Aldi di channel Aldi Kurnia. Dan di video kali ini kita akan mereview skin Codex terbaru, yaitu Tulen dulu ya. Karena di sini gue baru level 21 dan ini Codex chapter 45 ya. Udah 45 season Codex ternyata selama ini. Dan gue bakal nge-review skin Tulen yang ada di level 20 ini. Kalian bisa pilih tuh di antara 3 skin itu juga ya, atau enggak. Di level 1 ini juga ada 3 skin juga, Rui, Dextra, dan juga ada Moren ya. Dan hadiah utamanya di sini di level 50 itu bakalan ada skin Sinestrea, Diochen atau Vera. Jadi buat kalian yang pengen dapetin bisa langsung aja pilih di sini. Kalau gue udah pasti Sinestrea sih ya. Karena gue belum dapet gitu, yang lainnya duanya udah dapet. Level 60-nya ada avatar bukan frame ya. Jadi sekarang pakainya avatar, avatar penguin Sinestrea, lucu ya. Power spinnya ada Nakrot Neon dan juga ada trail permanen dan juga emoticon permanen nih. Jadi kalau kalian pengen ngejar skin Nakrotnya harus buka Codex season ini gitu. Oke, dan kita bakal review aja dulu untuk Tulennya sekarang. Kita bakal lihat seberapa bagus dan seberapa worth it kah Tulen atau Codex season ini. Kita masuk dalam videonya aja di 321, tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman ya. Yang pengen top up buat Codex, langsung aja top up di Edzuka Shop ya kan. Kita bakal langsung aja masuk dalam videonya di 321 dan let's go. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk dalam gamenya dan kita akan mereview skin Tulen terbaru dari Codex. Tapi sayangnya gue lupa tadi, gue gak ngeliat namanya, anjir aneh banget ya. Yaudah kita bilang aja skin Codex terbaru ya guys ya. Skin apa sih, kayak polisi-polisi gitu dia anjir. Mukanya kagak kelihatan sama sekali anjir, harus di zoom banget ya. Ya gua zoom di video aja nih, kalian lihat mukanya tuh ya. Pakai baret gitu coy. Dia bener-bener, wih mbak, skill 2 nya bagus ya. Gua gak nyangka, gua gak nyangka skill 2 nya bagus tadi desnya. Astagfirullahaladzim, kaget gua. Dirundung banteng. Sumpah guys, skill 2 nya bagus guys. Untuk ukuran skin Codex ya. Serius. Untuk ukuran skin Codex bagus, tapi masalahnya adalah Tulen tuh udah banyak banget skin bagusnya. Jadinya bingung nih Tulen tuh bakal gimana gitu ya skinnya ya. Terus satunya lagi skinnya Sinnes, hero-nya susah banget. Bagi gue sih susah ya. Kalau bagi kalian gampang, kalian keren. Karena gue bener-bener gak bisa main Sinnes anjir sekarang. Cupau Sinnes gue guys. Lah kenapa ini dia? Kok dia muter-muter situ sih? Dia lane apa sih? JPC-nya? Tadi di bawah juga dia, sekarang ada di atas. Bingung gue sama dia nih. Oke, kita nunggu level 4 dulu ya. Skill satunya juga belum gue liatin jelas, anjir gue lupa. Nih, skill satunya guys. Sabar. Nih, serot. Kayak peluru gitu ya. Kayak peluru gitu. Nggak terlalu wow lah ya skill satunya ya. Lebih ke yang wow itu malah skill 2 nya gue. Ultinya nggak kelihatan anjir. Ultinya tidak kelihatan guys. Ultinya tidak terlihat dan tidak terlihatkan. Kita zoningin musuh aja kalau ada yang mau datang. Cerot. Bagus tapi sumpah ya, combo skill 1 skill 2 nya bagus. Nih ultinya nih gue review nih. Oke, ultinya malah biasa aja. Cuman beda warna aja jadi kayak abu-abu kayak gini, guys. Warnanya kayak abu-abu gitu aja deh. Skill 2-nya aja yang oke banget. Sama bunyinya mungkin ya. Bunyinya oke nih. Dia panik manis. Cerot. Anjir, barbar banget. Gak, waduh, cosplayer ini barbar banget guys. Gue mengikuti jalurnya lagi, sesat. Ganti orang, let's go, ganti orang. Dia mati semua, sesat banget. Sesat banget, gara-gara satu. Itu capek gue. Ini by the way trailnya nih. By the way itu trailnya tuh ya. Jadi ada trailnya gitu skinnya. Dan trailnya juga oke sih. Bagus trailnya. Cuman sayangnya tadi recall-nya gue gak dapet. Harus ke level 30 dulu adik-adik.
Ah, mati kau Baldum. Oke, dapat 2 kill kita, guys. Seperti biasa ya, di balik musibah pasti akan ada apa ya, habis musibah itu bakal ada apa sih namanya, guys? Iya, itulah. Gue lupa tadi habis nge-joke. Bakal ada berkah lah, intinya kayak gitulah. Oh, fuckuy. Ada Brunhilda. Brunhildanya jungle ternyata. Zepisnya yang di DS. Waduh, gue gak expect sih ada Brunhilda, guys. Oke, let's go. Fokus. Udah ya, untuk skinnya keseluruhan menurut gue oke lah ya. Cuman kalau misalkan kalian gak open codex pun kayaknya gak rugi deh untuk season ini deh. Karena skinnya cuman Tulen banyak skinnya gitu loh. Itu aja sih sayangnya, tuh Tulen udah banyakan skin. Jadi kayak kurang itulah. Terus satunya lagi Sines itu hero-nya enggak enak banget untuk dipakai sih. Kayak kurang able to pick aja sih. Kayak hero buat fun doang gitu. Sines tuh menurut gua susah pakainya, guys, serius. Susah banget main Sines tuh. Kalau dapat momen baru bagus, kalau enggak dapat momen hancur lebur dimakan api. Api apa, Bang? Api garong. Oke, Tulen split push. B1 melawan Zepis di DS, adik-adik. Jir, Feres gua so river, pede banget dia. Feres gua so river, guys, pede mampus dia. Apakah kita bisa membunuh Zepis ini, guys? Atau justru kita bakal di offset dan mati juga? Ih, anjir, temen gue. Sorak. Sabar, Sorak. Aduh, ada gerbang-gerbangan gituan segala lagi. Kagak ada yang masuk, anjir. Feresnya lagi pakai Soriver, kagak ada TB-nya dong. Edah. Kuring tank dong, yih. Pakai atas jebol dah, yang penting dah. Aduh, masya Allah, mati gue, cok. Ketiban gue mejepis. Rot. Diikat, dikubur, dipalu setiap hari, diseruduk. Apakah game inti akan ente? Apakah game ini akan ente, guys? Jangan ente dong, bisa menang kok kalau serius. Masya Allah. Yah, mati 4, jir. Apes banget, cuy. Tulen hero OP. Pakai jadi kagak OP, anjir. Susah, ada Alistair, ganggu banget. Alistair Jepisnya, cuy, gak bisa ditembus. Ayo, comeback, let's go. Aduh, Brunhildanya sumpah ya. Kenapa hari ini banyak banget orang main Brunhilda? Kenapa ya hari ini banyak banget orang main Brunhilda ya? Tadi gue streaming juga orang pada banyak pakai Brunhilda, anjir. Tiba-tiba meta, anjir. Oke, comeback ya. Emang sebenarnya dari tadi kita gamenya bisa menang sih. Cuman karena nggak bersama dan tidak fokus aja jadinya kalah gitu. Sebenarnya kita game-nya bisa dibilang game menang tadi tuh. Selaw. Dia akan mati juga seperti takdirnya. Anjir, guys.
Kita bikin Arctic Orb aja biar bisa outplay dah. Tapi sumpah ya, gue suka sama skin Tulane sih, walaupun dia skin Codex, tapi menurut gue oke, skill 2 nya bagus banget. Mana Brunhilde nya di jungle lagi, iya. Sumpah coy, kita lagi ada habis kena DS. Mundur dulu atuh. Kagak jadi comeback kalau begindang. Oke, masih bisa guys. Seperti biasa, kita harus semangat dan tidak boleh menyerah. Moncrot akan mati dia dalam tentangan seorang Violet. Combo kita masuk, Peko. Langsung hilang di. Eh, kirinya dong, di-push dong. Ini nggak ada Toro jadinya, kalau Toronya nge-split. Sakit ya damage gue tuh, skill 1 gue tuh sakit coy. Skill 1 gue tuh sakit jir sebenarnya ya. Tapi butuh barbar ke dalam nih. Oke, dia udah pakai ultinya. Eh, gue kenapa itu kok slow gitu sih? Oke, cakep. Udah dapat satu culik-culikan. Ini berat coy, gue rank 5 konki soalnya. Oh shit, mati juga sama aja. The enemy Dark Slayer has been summoned. Sorry guys, fokus banget anjir gamenya. Mengapa sulit sekali guys? Padahal aku sudah bilang bahwa sebenarnya tuh gamenya nggak sulit, tapi kita bikin salah aja. Sumpah coy, ayolah semangat coy, kita bisa coy. Mengkambekan game ini anjir. Nah kan, cakep banget kan. Gue kalau udah marah main Tulane sih, hati-hati deh, bener dah. Ini gue udah suruh Veresa tadi pakai Leviathan, cowo sumpah lu bikin Leviathan, jir jangan soul river, kita tuh kurang inisiasinya, anjay. Florena tipis. Damage-nya udah cukup dari gue sama Violet aja, kamu ngeteng aja Gideon. Pushing ini gue nih, kurang inisiasi nih Gideon. Toronya nge-split soalnya aja. Dia bingung kalau ada creep jalan. Mati juga kau, Dek. Kagak mati, anjir. Cakep. Oke, nice. Ingat ya, dari awal gue udah bilang game-nya tuh sebenarnya menang. Cuman kalah apa? Kalah hoki doang. Cuman kalau hoki aja gitu loh. Bisa sih ini, sumpah dah. Sumpah kan menang kan guys. Menang kan anjir. Emang sebenarnya tuh kita menang, Jay. Astagfirullah. Harus mode serius coy. Gua anjir. Aduh, aduh, aduh. Habis Tulane sebenarnya hero bagus, masa gue pakai hancur banget ya. Sepatu gue juga kagak respect, tadi kagak bikin gilded. Oke, MVP-nya lu Gideon, tapi tetap lu bagus Leviathan aja lah, udah jangan pakai Soul River, pakai Veres anjir. Lu kalau salah masuk hilang langsung. Oke.
Tapi udahlah, yang penting kita udah selesai review Tulane ya. Dan overall ya, menurut gue untuk skin Tulane-nya ini, kalau untuk Codex sebenarnya bagus, gue kasih 8,5. Cuman masalahnya Tulane tuh skinnya banyak banget yang bagus-bagus, jadi kayak bakal ketutupan gitu ya, apalagi sama Celestial-nya. Terus Ines-nya juga skinnya sebenarnya masih oke aja sih, gue udah ngeliat reviewnya. Cuman hero-nya yang gak kepake gitu, level 1-nya Moraine agak kuring juga gitu. Jadi kalau misalkan kalau open codex ya, buat kalian yang punya voucher ya gak apa-apa juga sih, karena kan banyak hadiah lainnya juga gitu ya, ada hero juga gitu. Kalau kalian suka Tulane, suka Sines, beli aja gak apa-apa. Cuman kalau kalian gak suka, gak open codex, menurut gue gak masalah deh untuk season ini deh. Oke, dan terima kasih video... Dan terima kasih untuk videonya kali ini teman-teman. Thank you udah pada nonton. Jangan lupa like, comment, juga subscribe. Dan nanti besok kita bakal coba bikin... apa ya, gak tahu deh. Lihat nanti deh. Atau off meme, atau kita bikin Sines, atau apa. Kita lihat nanti besok. Yang penting sampai ketemu di video selanjutnya. Dan nanti malam bakal ada live streaming juga. Gue Liko Nation, ingat. Thank you for watching. Dan bye-bye semuanya.